berterima kasih kerana masih bersama-sama dengan kami. Hopefully info-info yang kita orang share on the first part tadi dapat sikit sebanyak memberi some ideas dan juga menarik minat untuk tengok dengan lebih lanjut lagi kan. So what's next after this? Kita ada 200 kan, 200 meters. Yes. So daripada under 12 hinggalah ke open. Yeah. So mari kita lihat sekarang. Yep. Under 12. Jom kita tengok apa apakah event. Alright, 200 meter perempuan bawah 12 tahun. Cik Zul, so far kita ada berapa banyak team? Kita ada daripada seluruh Malaysia plus ada dua daripada negara yang lain kan? Ya, kita kali ni kita ada kita ada daripada Singapura dan juga daripada Thailand. Yes. Kita lihat itu. Cepat, siapakah pemenang kita? Cepat Lee. Ya, orang yang sama untuk 100 meter tadi. Wah. Adik Nur Badriana. Kan? Dengan kelajuan 28.43. Daripada 100 meter dia dapat, 200 meter pun dia dapat. Dan kedua-dua ni rekod dipecahkan kan? Ya, mereka mencipta rekod kejohanan yang baru. Yes. So sangat-sangat menarik. Dan Alhamdulillah, bukan saya dengan Coach Fali je, tapi kita orang juga ada a few other of our team members yang sempatlah interview each and every one of them. Dan memang seronok bila dengar anak-anak muda ni, diorang punya, yang paling saya suka lah, personally paling saya suka is the mindset, diorang punya mindset dan diorang punya target. Itu membuatkan kita rasa apa nama, benda ni harus di-highlightkan pada apa orang kata, betul, rakyat Malaysia. Betul. Satu event yang menunjukkan orang kata kecekalan rakyat kita, kecekalan orang-orang kita. Betul. Dalam orang kata menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan saya pun ada anak perempuan yang berumur 5 tahun. Saya rasa maybe saya pun nak exposekan dia kepada sukan olahraga ni. So kita cakap kampen kita sebenarnya dalam kita buat sukan ni, kita juga ada kampen kita. Kita ada dua kampen yang utama. So boleh Cik Zul pandang mereka semua dan beritahu apakah kampen-kampen kita. Macam tu. Kampen kita yang nombor satu adalah Say No To Smoking. Yes. Dan nombor dua adalah Clean Up, Green Up. Yes. So kita nak Clean Up, Green Up. So apa cerita Clean Up, Green Up? Sebab Say No To Smoking tu basically step forward lah. Boleh faham kita nak clean up. Objektif dia adalah, niat dia adalah untuk kita lepas kita dah berhibur tengok kita punya kejohanan, dan kita pastikan juga kita keluar daripada stadium tu dalam keadaan stadium yang bersih. Yes, stadium kita bersih. Sebab tu ada kita juga ada sponsor yang syarikat yang apa yang menyediakan apa plastik sampah kan. Sebab tu kali ni sebab tu ada sponsor, contohnya macam CIC yang buat yang memberi plastik sampah. Dan kalau kita tengok memang kesedaran tu dah kepada semakin penonton meningkat, kepada penonton tu semakin meningkat. Betul. Okey. Sekarang ni seterusnya kita ada 200 meter lelaki under 12 12 tahun. Itu bermula. So boleh saksikan kan pelari-pelari yang beraksi dekat situ. Kali ni kita tengok sama macam girls tadi, kan? Girl tadi. Orang yang sama, Aujiabau. Dia menang kan? Dia menang juga. So 100 meter dia menang, 200 meter pun dia menang juga. Dia mendahului. Memang solid lah dia ni. Dengan masa 26.31 kan? So fantastic lah diorang kan. Bagus dan, eh? Dan something yang saya nak sambung tadi pasal clean up. Clean up. So Cik Zul ada bercerita lah masa sebab kita orang MC kan, kita orang selalu ulang-ulang benda tu. So antara objektif yang Cik Zul cakap sebelum ni ialah bukan sekadar dekat stadium tu sahaja kan. Kita kalau boleh nak membina culture tu dekat rumah, dekat tempat kerja, di mana-mana saja. Setiap orang ni ada pemikiran di mana kebersihan tu adalah tanggungjawab yang diorang kena ambil kan. Tanggungjawab sampah itu adalah tanggungjawab sendiri. Masa sampah kita, tanggungjawab kita. Macam tu. Bukan makcik cleaner punya kerja Betul, bersihkan. Tu makcik yang kena bersihkan kan. Okey. Kita dah untuk cara seterusnya. 200, ini juga kita punya hero. Apa nama ni, bawah ni sis perempuan ya? Ni lelaki sekarang. 27 kan? Kita tengok lelaki. Oh lelaki, masih lelaki. Lelaki bawah 16.
kan? Oh ya. Yeah. Hmm. 200 Mas. Meter lelaki 16 tahun. Ya, kita perhatikan. Yes. Muhammad Azim, Muhammad Fahmi di sini. Lagi sekali lagi sekali. Ya itu dia. Bermula sekali kita tengok. Memang setiap kali. Bagaimana dengan Muhammad Azim? Ya itu Muhammad Azim dia lari ke tujuh. Oh, pelari-pelari. Wah. Ikuti dengan Muhammad Azim. Pecahkan. Ya, ada rekod kata pecah kawan. Ya, kawan-kawan. Ya, sedikit lagi. Ada rekod kata pecah. Bapak Azim akan. Ya, kita dia. Jauh meninggalkan yang lain. 200 meter lelaki. 2-1-4-5 pecahkan. Apa kata ramai-ramai kita lakukan? So kita sambung dengan sorakan cara kau kita tadi kan. Ramai-ramai semua sekali. 1-2-3 pecah rekod. Rekod pecah. Pecah rekod. Rekod pecah. Pecah rekod. Rekod pecah. Starting itulah kita akan dengar bunyi. Bunyi. Maksudnya kalau kita cakap peluru lah. Yeah. Tapi sekarang kita dah tak pakai peluru. Yeah. Kita gunakan electronic starting system ataupun electronic start. The pistol tu? Yeah. Dah tak ada isu yang tak pistol tak berbunyi. Oh, ataupun pistol peluru basah. So dia still pegang tapi dia punya tu elektronik? Yes. Yeah. Pum. Yes, dia elektronik. So kita panggil dia electronic starting system. Dan kita juga berpeluang untuk interview staff persatuan, yang persatuan olahraga, olahraga tu yang ada seorang encik tu dia 40 tahun ya. Dalam mungkin nama dia bahagian. Ya dia yang ketua di, ketua pegawai di situ kan. Yes, ketua pegawai di situ. Cik Rahman ya. Cik Rahman. Cik Rahman 40 tahun. Ya. Mengendalikan sukan atletik ya. Dan memang bila dengar cerita dia sesuatu event tu nak buat memang intense lah diorang kan nak tengok, nak make sure tak ada gangguan, nak make sure timing cantik. Itu semua baru bagi kita kan, baru bagi kita tapi memang kita rasa memang ini kena diketengahkan. Betul, diketengahkan. Orang sebab kita selalu tengok atlet-atlet. Kita lupa nak tengok dia punya orang di belakang tabir tu kan yang make sure semua masa tu diambil. Okay, ada highlight seterusnya yang rekod di cerita 200 meter perempuan. Perempuan perempuan terbuka. Oh, ini daripada drone Kita juga kita, kita suka dalam yang dianjurkan oleh Innotex ni. Yes. Kan. Bersama, sentiasa ada kelainan kan? Ya, bersama dengan Sport Attack. Yang kita lihat pemandangan daripada atas. Yes. Kali ni siapa pemenang dia Coach Fali? Okey, acara event 228 ni kita Darshini Morgan. Yes. Kan? Innotex BGSS dengan 25.23 saat. Ya, itu juga satu rekod kejohanan untuk tahun ni. Saya rasa tahun depan bila kita pergi kita kena beli spike lah. Kita kena pakai spike tu kan. Kita pun kena buat kat situ kan. Yes. Kita kena try what is our personal best. Betul. Ya, betul kan. Sebab bila tengok dia berlari kan, buatkan rasa macam best kan. Nak tahu juga sebenarnya berapa laju kita ni. Mana tahu kan. Dapat menandingi mereka ke? Kita kena berlatihlah sikitlah kan. Berlatih sikit kan. Yeah, okey, seterusnya. 200 meter lelaki open. Acara event 229. Yes. 200 meter 200 meter lelaki open. Ini pun antara highlight-highlight untuk event kan? Ya. Yeah. Yang orang look forward untuk tengoklah. Tadi 200 lelaki 15. Bagi kita tengok tadi latar belakang kita adalah Stadium Nasional kan yang tadi kan. Yes. Aziata. National Stadium. Oh, National Stadium. Yeah. So ini Muhammad Syazrul Adli Saiful Adli. Yeah. Kalau tengok tu ada slow motion, saya slow motion. Syazrul 22.17 saat. Yeah.